Okay guys, jadi sebenarnya untuk video ni kita bukan nak cerita pasal hamster tapi pasal ikan saya. Jom. Guys, assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Jadi saya saja-saja nak tunjuk hamster tadi. Sebenarnya pada video kali ni kita akan update dua ekor ikan yang kita groom size. Satunya Royal Blue yang telah pun mencapai 1 bulan di dalam baldi. Dan lagi satu kita ada Crown Tail yang telah masuk usia 2 minggu di dalam baldi. Bukan usia eh, tempoh 2 minggu di dalam baldi. Umurnya saya tak pasti sebab itu bukan ikan saya breed. Itu saya ambil persifu saya. Tapi untuk yang Royal Blue lebih kurang 3 bulan lah. 3 bulan, 13, 1 minggu macam tu. So kita akan review ikan-ikan ini. So jom. Okay guys, hi. Nama saya Khalif lah. Okay Khalif. Okay, so sekarang ni kita ada 2 ekor ikan. Korang boleh tengok. Ini adalah yang Royal Blue. And yang ini adalah Crown Tail. Jadi kita akan review dulu dan kemudian kita akan bawa naik untuk masuk dalam show tank dan kita akan ukur untuk Royal Blue untuk kita tahu keputusan sebelum dan selepas. Okey, jadi ini selepas 1 bulan korang tengok saiz dia. Besar tak Khalif? Besar. Besar kan? Okay. Besar dia warna apa? Biru tu. Okey. Ingat awak dah bunyikan ikan ke? So satu lagi adalah Crown Tail. Crown Tail mana? Crown Tail dalam ni. Okey, saya ambil dalam air. Apa dah tu? Jadi Crown Tail ni adalah 2 minggu guys 2 minggu kita groom dalam ni. Kalau boleh nampak dari segi warna pun dia ada naik warna So kita akan buat review sikit lah. Tapi untuk Crown Tail saya takkan ukur saiz sebab saiz kita ada before untuk Royal Blue saja. Jadi disebabkan adik-beradik Royal Blue ni dia masih dalam cawan, so kita nak buat perbandingan dalam cawan dulu. So kita akan isi air dia ke tapang. Kita akan masukkan ikan lah. So pokok-pokok air ni kita keluarkan dulu. Mana ni ikan ni? Air ni cepat kotor sebab saya kerap bagi makan. Pokok air ni. Pokok tak nak cabut. Okay, cun. Okay, so kita dah masukkan. Next, Crown Tail pula. Guys, seterusnya Crown Tail pula. Okay. So, kita masukkan cawan. And now, dua-dua dah keluar Ini bermakna tempoh untuk grooming size diorang dah tamat. Kalau korang masih ingat yang cawan hijau ni air hijau ni semua dah adik-beradik kepada Royal Blue ni. Jadi korang boleh tengok sendirilah perbezaan size Kalau kita letak di sebelah-sebelah ni korang tengok. Kecil-kecil, besar kedabak. Nampak? Sangat-sangat besar guys. Perbandingan adik-beradik nampak? Dari segi saiz tu sangat-sangat jauh. So kita akan tengok pula dalam show tank. Tak kisah dengan mana-mana adik-beradik dia pun memang dia lebih besar pada segi saiz pun boleh nampak. Jadi saya dah masukkan dalam show tank macam biasalah, mamailah jumpa lampu, air baru So kita tunggu sekejap dan kita akan tengok macam mana hasil dia. Okay guys, jadi inilah dia. Dia dah mula beraksi guys 1 bulan di dalam baldi. Boleh tengok macam mana saiz dia. FNF dia kita bandingkan dengan dulu. Dulu memang sangat-sangat jauh berbeza dengan yang ni Tengok guys, cantik. Mental strong.
ini untuk sambung dia punya generasi. Okey, buat induk nampak sangat-sangat cantik. Yang saya suka baka dia adalah apa kita panggil badan panjang kan. Oh, sangat-sangat cantik guys. Tengok. Fuh. Terusnya adalah crown tail guys. Ha, ini saya dapat 2 minggu lepas junior saja. Tengok sekarang macam mana form dia. Mantap ke tak mantap? Cantik kan? Saya pun tak expect 2 minggu boleh jadi macam ni. Sangat-sangat cantik. Cuma mungkin yang ni warna dia kita boleh groom lagi guys. Ha, dari segi warna mungkin boleh di groom lagi. Oh, tengok sebab kepala dia macam tak ada warna kan. Kita cuba dulu. Sangat-sangat cantik guys form dia. Ha, kejap lagi saya akan tunjuk kat korang adik-beradik dia yang belum di groom. Apa jadi? Apa beza dengan yang ni? Okay guys, saya akan tunjuk kat korang crown tail ni dulu eh. Ha, korang tengok crown tail ni. Korang tengok kat bawah. Korang tengok adik-beradik dia yang lain yang tak di groom size. Korang tengok macam mana. Nampak sangat-sangat kecil. Ha, korang bandingkan. Korang bandingkan sendiri. Sekejap dekat tengah. Ha, korang bandingkan. Korang tengok macam mana. Korang bandingkan adik-beradik. Ha, ni seorang lagi. Ha, ni sama. Sama colour. Beza daripada segi FNF. Dari segi size. Memang sangat jauh. Ha, jadi dekat sini apa yang boleh kita simpulkan adalah grooming size ni sangat-sangat penting. Ha, kalau tak dia jadi macam ni, dia akan jadi terbantut. Lepas tu dia, orang kata apa, nampak macam tak aktif lah. Kurang-kurang nampak. Saya buka ke hadang, kita tengok adakah adik-adik dia ni akan flash cantik dia. Tengok. Nampak bukaan ekor dia macam mana. Dia punya ray naik macam mana. Sangat berbeza dengan kalau kita groom size. Bila kita groom size, dia punya form pun jadi cantik tau. Ha, jadi untuk ikan ni, pada masa akan datang, saya akan fokus untuk warna pula. Ha, nampak? Korang tengok. Ni air baru tu pun dia okey. Dia punya flare semua. Bandingkan dengan adik-beradik dia. Tengok yang ni. Sian tengok. Dia lambat kita jar. Nampak? Beza kan? Beza. Betapa pentingnya. Okay guys, so sekarang ni untuk Royal Blue, kita akan ukur saiz dia. Macam mana kita ukur masa mula-mula dulu. Ha, jadi kalau macam dulu, kita ukur panjang dia adalah 3 cm. Dari kepada kepala sampai ekor. Ha, jadi 3 cm sahaja. So sekarang ni kita nak tengok macam mana saiz dia. So kaedah yang sama saya gunakan. Kita akan masukkan air sikit. Sikit saja. Lepas tu kita akan ambil ikannya lah. Okey, sekejap eh. Kita ambil sawuk. So, saya akan sawukkan saja. Dan masukkan dalam plastik lah. Ha, lepas tu dengan menggunakan permukaan yang rata, kita akan luruskan badan dia. Okey, macam ni. Kalau boleh nampak, badan dia dah lurus. Jadi, kita akan ukur daripada guna sentimeter eh. Make sure dia tak bergerak lah dan lurus. Adjust-adjust sikit. Kita akan ukurkan dia daripada hujung kepala sampai hujung ekor. So korang boleh tengok pada atas. Macam mana saiz dia. Menghampiri 5 cm eh. 5 cm. Daripada hujung kepala sampai hujung ekor. Jadi macam tu saja kita akan cara kita check panjang badan ikan ni eh. Jadi pada video-video akan datang, saya akan ajar dengan lebih mendalam mengenai BO, head to fin dan sebagainya. So kita akan lepaskan dekat SU tank dia. Kita akan lepaskan dalam SU tank. Okay, so saya dah lepaskan. Sian dia pening. Biasa sesi ukur badan ni memang memeningkan ikan. Ha, jadi kita akan letakkan ikan ni dekat rak. Jadi Royal Blue ni saya letakkan sebaris dengan ikan yang dah matang yang lain yang besar. Termasuk juga crown tail tadi pun saya letakkan bersama.
Guys, nampaknya sekadar itu sahaja perkongsian pada video kali ini. Saya tunjuk kat korang result. Orang kata keputusan saya groom saiz ikan. Ada dua ekor, Royal Blue dan juga Crown Tail. Kedua-duanya mengambil masa yang berbeza. Crown Tail kita buat 2 minggu dan Royal Blue kita buat selama 1 bulan. Jadi seperti korang nampak, ternyata groom saiz ni sangat-sangat penting. Bukan sahaja dari segi saiz, malah dia penting untuk orang kata finish untuk ekor. Sebagai contoh, pada awal-awal ikan Crown Tail tu dan Royal Blue pun sama, pada awalnya form dia orang sangat-sangat out. Dia orang tak boleh nak buka dia punya dorsal, tak touch caudal. Tapi akhirnya dia orang jadi cantik pada akhirnya, dari segi ekor, dari segi warna pun ada peningkatan, dan yang paling penting size lah. Sebab itulah objektif sebenar orang kata groom size. So don't forget to like, share and subscribe my channel. Kita jumpa pada video akan datang. Assalamualaikum, bye. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.